Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa bertatap muka di tempat yang indah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab jasa beliaulah kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram, antara jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Penghormatan saya kepada pimpinan Balai Al-Alif Malikus Saleh beserta keluarga beliau sekalian. Dan penghormatan saya kepada santriwan dan santriwati yang telah hadir di malam yang berbahagia ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Selanjutnya, tidak lupa saya sampaikan banyak terima kasih kepada saudara pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpidato di hadapan hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara dengan mengambil tema mencari ilmu. Ketahuilah saudara-saudara sekalian, bahwa mencari ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam laki-laki dan perempuan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan umatnya untuk mencari ilmu? Karena ilmu adalah sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia ini. Dengan ilmu kita akan bisa menundukkan seluruh makhluk hidup Allah yang ada di dunia ini. Kita bisa menguasai gunung, bintang, bulan, langit, tumbuh-tumbuhan dan binatang buas sekalipun. Dengan ilmu pula kita bisa memimpin dunia, memimpin seluruh makhluk hidup, dan dengan ilmu kita akan menjadi makhluk yang terbaik di antara makhluk Allah. Tetapi jika kita tidak berilmu, kita akan menjadi bodoh, tidak tahu apa-apa di dunia ini, dan pada akhirnya kita menjadi makhluk yang paling jelek dan paling rendah. Saudara sekalian seakidah, sebagaimana saya sebutkan di awal, bahwa ilmu pengetahuan adalah sangat penting dalam hidup ini. Karena dengan ilmu pengetahuan kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, barang siapa saja yang menghendaki bahagia di dunia, maka harus menguasai ilmu dunia. Begitu juga, siapa saja yang menghendaki bahagia di akhirat juga harus dengan ilmu. Sebagaimana sabda Nabi, Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa yang menghendaki akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, hendaklah ia berilmu. Dari keterangan hadis ini kita bisa menyimpulkan betapa pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia. Karena ilmulah manusia akan tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu ke beberapa tingkat. Hadirin hadirat yang berbahagia, karena ilmu pula yang membedakan manusia dengan hewan. Begitu pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia. Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran bahwa pada wahyu pertama, kata yang pertama dipakai adalah kata Iqra, yang artinya bacalah. Membaca adalah cara untuk mendapatkan ilmu. Tanpa mau membaca, seseorang akan sulit mendapatkan ilmu. Sebagai manusia, kita memiliki akal atau inteligensi. Dengan akal inilah kita dapat mencari ilmu pengetahuan yang mana akan menjadikan kita berbeda dengan binatang.
Makhluk-makhluk lain seperti flora dan fauna tidak mampu mencari ilmu karena mereka tidak berakal. Itulah sebabnya manusia lebih unggul ketimbang makhluk lainnya. Dapat kita bayangkan, jikalau kita tidak memiliki ilmu, kita akan sama derajatnya dengan makhluk lain, atau bahkan mungkin lebih hina. Menuntut ilmu adalah tidak ada batasannya, baik oleh waktu ataupun tempat. Sebagaimana bersabda Nabi, "At'lubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Carilah ilmu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Dan sabda beliau, "At'lubul ilma walau bisin." Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Islam memerintahkan kita mencari ilmu selama nyawa masih dikandung badan. Tidak ada alasan untuk tidak mencari ilmu. Karena dengan ilmu manusia akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Hanya orang-orang yang tidak waraslah yang tidak mau menuntut ilmu. Hadirin yang berbahagia, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Akhirnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati.